Yuk Bolo, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sebelum nonton. Assalamualaikum Bolo, ketemu lagi dengan saya di Wawan Junior Show Channel Bolo. Alhamdulillah malam hari ini naik kereta api eksekutif dari stasiun Gubeng menuju BWI Banyuwangi Bolo ya. Ikutin terus Bolo ya. Oke Bolo, yang penting tolong jangan di skip iklan Bolo ya. Keretanya udah datang Bolo. Iya, kita menuju ke dalam kereta Wijaya Kusuma. Alhamdulillah sudah sampai stasiun Ketapang. Iya, akhirnya datang juga rombongan dari Jember, Bolo. Assalamualaikum, Bolo. Akhirnya ketemu. Selamat pagi Ketapang. Yang satu kita masuk ke kapal ferinya, Bolo, kapal feri. Sudah bisa menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Dari Gilimanuk, Pelabuhan kemana nih? Kita sarapan dulu. Sarapan ya? Ayam betutu, Bulina. Bulina, wih. Oh, itu tuh ada tulisannya tuh, Bulina, dijamin halal. Alhamdulillah, yang penting halal ya. Alhamdulillah udah sampai ayam betutu. Bulina. Bulina, Bolo. Mana tuh temen? Ini temen sampai apa? Ayam betutu. Ayam betutu, ayam mencucur betutu. Sambal mata. Wih, enak, Pak. Ono apa? Kangkung ya? Gak ada, pelecing. Pelecing ya, pelecing kangkung. Uwe. Nasi anget berkepul. Wih. Top. Ayo Bolo ikutin sarapan Bolo ya. Oke. Okay. Lu Bolo sudah nyampe ini. Ayam betutu nih. Enaknya Bolo. Saya ngepul, Pak. Wih, ono pelecing. Oh, pelecing. Pelecing sambal mata khas, Pak. Wih. Sambal mata Bolo. Bo. Ini sambal mata. Iki. Mata sapi. Atau mata kucing. Wah, enak nyuwi kita. Wih, ayamnya, Pak. Ayamnya. Ayam betutu ya, ini seneng betutu. Bukan mencucur, ha. Wede, apa lagi, Rek? Nasi putihnya, Wah, ini seneng bahaya ini. Wah, asapnya. Ini seneng bahaya ini. Mau mending ngepul ini, ya. Kacang, kacang. Wih, ini enak, ini seneng kan. Kamu tak ulek ya, Tas? Kudu ngulek ya, dulu kacang, Rek. Mari kita mulai. Mantap Bolo, pedesnya, wih ya, bumbu ayamnya ya, rempah-rempahnya ya, enaknya, sampai keringet ini, dokter rugi, Melayu 100 kilo nggak pernah, keringetan, mangan ayam betutu becucu, keringetan, kering kebangetan, ini dokter ini sih, sampai ibu pintar lu Bolo, luar biasa, padahal lari 100 kilo nggak pernah mangan, siapa mangan Melayu ya, Melayu nggak semangan Bolo, coba Bolo. Kita sekarang lanjut ke mana Bolo? Langsung menuju ke bandara karena Bolo-Bolo Surabaya minta dijemput di sana. Assalamualaikum Bolo. Tuh ini kloter kedua ini akhirnya datang juga nih Bolo. Gila. Ayo. Langsung pantai ya. Nah, kita ikut foto ke Pantai Kuta sebelum ke villa penginapan kita, Bro. Saatnya kloter kedua makan ayam betutu. Gantian, Bro. Kloter kedua makan ayam betutu. Tapi ini kloter satu ikut juga nih. Ayo, monggo, monggo. Silakan. Ayo, enak, ayo. Monggo. Sekarang mampir dulu ke Krishna Bolo. Bolo, kita sudah nyampe tempat penginapan daerah Sanur, Bolo. Wis. Assalamualaikum. Ada poolnya, Bolo. Baru masuk langsung ketemu pool. Wede, ini teman-teman sudah pada masuk mau istirahat. Nah, ada yang mau bersih-bersih mandi, segala macam. Ada yang mau berenang katanya, Bolo. Langsung nyebur, mantap, bikin pengen aja nih. Bolo, sekarang hari kedua ini pagi ini kita mau jogging ya, di Renon ya? Alun-alun ya? Alun-alun ya, iya.
komplit udah satu mobil. Jalanan sepi banget loh, mantep, cakep. Habis hujan dari semalam loh, luar biasa hujan nggak berhenti. Kita sudah nyampe di area Renon, bro. Sudah siap untuk jogging kecil-kecil. Luar biasa, bro. Mantap. Renon, Bali, bro. Kita mau jogging dengan teman-teman Kaniners Fakultas Kedokteran Gigi UNER Angkatan 91, bro. Saya bersama. Ini Pak Ketum Kaniners ini. Ini runners Surabaya nih. Sudah 100 kilo lebih ya? Ya. Gila, udah menduduki podium satu ya? Menduduki. Menduduki, masih ngelunggui ya? Cuman duduk di podium, numpang duduk di podium. Juara, nomor satu ya? Nomor satu, menduduki nomor satu. Cuman yang juara siapa kurang tahu. Kurang tahu ya? Malah menduduki podium sering. Sering, duduki doang. Enak, sejuk bol, udara seger. Oke bol, ikuti terus, saya mau lanjut olahraga dulu. Yang penting kita stay healthy ya. Percuma ya cuannya akeh tapi lorong-lorongnya. Setuju. Setuju ya. Dan lagi akhirnya larinya cukup. Cuma 5 menit kali ya. Lari cuma 5 menit. Foto-fotonya 1 jam tadi. Iya. Aduh, canders lagi nih. Ada 2,5 kilo. Alhamdulillah bolo. Tadi sempat lari cuman 2 kilo kira ya. Ya, lumayan kok. Lumayan lah ya. Udah pada mandi, udah prepare mau berangkat. Halan-halan lagi mah. Kintamani Ubud. Kintamani Ubud terus. Dan cari kuliner-kuliner khas. Kuliner Bali. Bali. Khas Bali ya. Wah. Contohnya. Contohnya? Laklak. Laklak ya. Apa itu laklak? Semacam serabi. Oh, serabi. Menuju ke halan-halan ke Kintamani. Dan sejuk. View-nya danau bolo. Alhamdulillah bolo. Perjalanan lumayan jauh ya. Hah, sampai pada ngiler tadi di mobil. Nggak terasa ngiler-ngiler ya, ngeces di mobil. Kita udah sampai Kintamani bolo. Sekret, ibu tuh kan. Sekarang kita mau ngopi-ngopi bolo. Mantap. Sekarang kita udah sampai di restoran Apung di Kintamani Bolo. Cantiknya. Keren, keren, keren. Mumpung di luar ya, kita buka. Udaranya segar banget loh. Ini keren Bolo. Kita sekarang udah sampai Danau Batur Kintamani. Tadi ke Danau dan Gunung Batur, sekarang sampai di daerah Ubud. Nama destinasinya Tegal Alang, Rice Teras. Persawahan yang seperti teras ini berubah. Keren, 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 keren. Widih. Keren. Welcome to Teras Padi Cafe. Jalannya menurun, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun dulu. Pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat jalan. Hati-hati. Berlumut ini. Tinggi juga ya tangganya. Jaraknya tinggi juga ini. Yo. Wih. Runner KB yang numpak gerak. Keren, keren, keren. Wih, tinggi sekali, bolo. Alhamdulillah, bolo. Hari kedua, halan-halan dan selesai, bolo. Sekarang waktunya late lunch ya. Telan makan siang kita, bolo. Wih, semalimo ya? Semalimo. Wih, ini pas semata, bolo. Oke, boleh ikuti terus, boleh ya. Bolo, ayam pelecing. Ayam taliwang. Oh, selamat mamel, selamat makan. Satunya makan siang dan makan malam. Selamat pagi, Bolo. Kita mau sarapan dulu, boleh ya? Sebelum jogging, lari, ikutin terus, boleh ya? Saya mau sarapan dulu ya. Sarapan apa, Bolo? Nggak ada, Bolo. Ketahuan, Bolo. Ketahuan settingan nih, bohong banget. Gak apa-apa, Bolo. Menghayal dikit lah ya. Kode keras. Iya, iya. Oke, Bolo. Mau ngopi, pasti mau ngopi biar melek ya. Ini pelari-pelari profesional dari Kaniners FKG 91 Surabaya, Bolo. Lihat ini. Target 100 kilo ya. 100 kilo. 10. Surabaya di sebulan. Itu Surabaya di 100 kilo. Surabaya Blitar. Wih. Waduh, rek. Kita cus berangkat. Mantap. Ini bacanya kering-kering semua nih, pelari profesional semua nih. Thank you.
lari pagi hari ketiga, lari yang kedua kali bersama Kaniners, nah, lulusan FKG Kedokteran Gigi UNER Surabaya tahun 91 bro. Selamat pagi Bali. Jogging menyusuri pantai sih. Cakep banget. Takkanlah aku menanti. Pagi Bolo. Pagi. Ketinggalan rombongan. Enggak apa-apa lah, yang penting sehat jalan-jalan. Lumayan Bolo. Matahari sudah mulai terbit Bolo. Masya Allah Bolo, Bolo. Indahnya lari pagi santai di pantai Bali Bolo. Oh iya Bolo, kita mau foto-foto dulu. Gimana Bolo, udah 100 kilo tadi? Sudah, nolnya Tommy. Alhamdulillah Bolo, akhirnya penyiksaan berakhir ya. Nyampe juga. Ayo kita stretching istirahat nih, mundurkan saraf-saraf. Alhamdulillah, akhirnya nyampe ke penginapan juga. Nyampe juga Bolo. 10 kilo Bolo. 10 kilo awal Bolo saya nih, disiksa sama mereka Bolo. 10 kilo Bolo. Alhamdulillah. Hebat. Virgin 10K istilahnya Pak. Virgin 10K artinya adalah pertama kali bisa menyelesaikan jarak 10 km dalam waktu 2 jam. 2 jam ya? Luar biasa. Suwi Pak. Pantes ajur jum. Ini namanya relaksasi seluruh tubuh ini. Bukan kakinya aja Bolo. Alhamdulillah Bolo, sudah pada mandi. Sekarang waktunya kita mengganjal perut kita Bolo. Waktunya makan Bolo ya. Sambil santai, kita ganjil perut kita dengan nasi uduk ikan tongkol. Habis ini kita cari oleh-oleh Bolo. Wis mantap. Ayo Bolo ikutin ya, kita mau ganjal oleh-oleh. Kita sudah siap. Cus. Belanja oleh-oleh Bolo. Buat keluarga di rumah atau kerabat-kerabat atau teman-teman. Kemana aja nih Pak ketum kita? Rencana setelah ini ya, begini kita mau ke toko oleh-oleh. Di mana? Jalan Nusa Kambangan, di daerah Jalan Daud Umar dan Pasar. Kemarin kita udah di Krisna ini di toko Pasar Kelangi, namanya toko Erlangga. Erlangga ya? Sama kayak Krisna gitu? Sama. Wes mantap. Tapi dengan suasana yang berbeda. Wow. Mungkin banyak pilihan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Cus. Belanja oleh-oleh. Sudah sampai toko oleh-oleh Erlangga. Kita ke Erlangga, pintu masuk Erlangga toko oleh-oleh dan pasar Bali. Alhamdulillah Bolo, sudah kelar belanjaannya Bolo. Ini kita bareng-bareng belanja meskipun sangat singkat, sangat cepat kita belanja Bolo. Kita lanjut dari belanja di Erlangga. Lanjut ngapain nih Mas? Klak-klak. Ini, iya kayak serabi ya. Woi, kelak-kelak seperti ini. Wih, seperti ini Bolo. Cara membuatnya seperti ini. Tuh, namanya lak-lak. Seperti ini toh. Iya, jajan pasar ya. Jajan pasar. Nah, kita udah kebuka acara, mengunjungin acara kawinan sahabat kita, namanya Desa, anaknya nikah hari ini Bolo. Ya. Ayo, berangkat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bolo, sudah sampai lokasi, dijemput sama Bugika ya. Bugika. Buat teteh. Oke, udah nyampe Bolo, happy wedding. Alhamdulillah, ini ya Desa ini. Kita sampai juga. Kita sudah sampai di acara resepsi pernikahan anaknya Ibu Desa. Ini kita ngantri salam-salaman dan foto-fotoan. Ini sing lanang anake. Aku udah siap ya untuk mau jadi nenek-nenek. Aduh, siap. Seneng ire-ire. Ini namanya Desa Teman Kuliah ini gak berubah Bolo. Tetep imut, tetep kecil. Oke Bolo, tujuan puncak acaranya ya. Sudah selesai Bolo. Ya, kita pamit-pamitan. Waduh, senangnya dari acara puncak Bolo. Kangen dengan Ibu Desa, sahabat kita Teman Kuliah. Yang sekarang sudah mantu, si anak pertamanya, baru nikah. Aduh, senangnya. Sa, makasih saya. Selamat ya. Selamat ya, Dak. Pamit ya.
Kita menunggu bugikar Bolo. Nah, jadi diantar antar jemput pakai bugikar ya. Oh, cepet terek lo. Cepet ngebut. Bolo. Wah, ini waktunya kita balik ke tujuan kota masing-masing tempat tinggal kita ya. Siap. Hah? Siap ya? Sampai ketemu lagi ya. Doakan kita perjalanan selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Umbil, makasih ya. Sehat-sehat. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai bisa ya. Baik. Baik. Thank you ya. Sampai lagi ya. Mama. Fir, thank you ya. Alhamdulillah Bolo. Pelabuhan Gilimanu Bolo. Mau nyebrang ke Ketapang ya? Ketapang. Banyuwangi Bolo. Rimis Bolo. Alhamdulillah. Sudah merapat ke pelabuhan Ketapang Bolo. Assalamualaikum. Selamat pagi Bolo. Alhamdulillah. Saya sudah sampai. Diantar dengan Dr. Rudi dan istrinya. Alhamdulillah Bolo. Saya sudah di dalam kereta api eksekutif Ranggajati dari stasiun Jember. Sampai jam 5 lebih dikit. Dari 5 pagi lebih dikit. Nyampe jam 9 pagi. Keretanya yang ini dingin banget loh. Tadi saya berangkat dari Bali dengan kostum santai, pakai kaos dan celana pendek karena dingin banget. Langsung ganti baju hangat loh, pakai flanel, pakai celana panjang dan pakai kupluk, pakai flanel yang ada hoodie-nya loh. Karena kedinginan loh. Oke loh, doakan saya sampai tujuan sampai Surabaya. Alhamdulillah Bolo, sudah sampai stasiun Ubud Surabaya Bolo dengan selamat. Sekarang saya mau keluar, mau nyari taksi online Bolo ya. Welcome to Surabaya. Good morning sun, how are you skies above? Perjalanan menuju ke rumah. Alhamdulillah Bolo, akhirnya sampai rumah dengan selamat. Sekarang saatnya saya harus bersih-bersih, mandi, keramas, ganti baju, dan istirahat Bolo. Bolo, thank you sudah ngikutin trip perjalanan saya dari Surabaya ke Bali untuk mengunjungi pernikahan anak dari sahabat saya. Oke. Wassalam.